Penduduk di kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, pasti sudah paham dengan kebisingan dan asap yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Setiap hari, ratusan kendaraan berlalu lalang menghasilkan polusi suara dan udara. Dari kendaraan itu pula, bertonton emisi gas rumah kaca dilepaskan dan memenuhi langit Indonesia. Selain itu, kendaraan bermotor juga menyumbang sekitar 60% dari total polusi udara yang ada di seluruh negeri. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar jika dibandingkan sektor lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi salah satu solusinya. Kendaraan ini dinilai dapat menghasilkan polusi udara lebih sedikit jika dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. PT PLN Persero menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem hijau kendaraan listrik di Indonesia. Beberapa upaya yang telah dijalankan PLN seperti membangun bisnis infrastruktur charging station, mengembangkan aplikasi layanan kendaraan listrik end-to-end di PLN Mobile, hingga ikut serta mengembangkan industri baterai. Tak hanya itu, PLN siap menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik. PLN telah melakukan berbagai inovasi dan pengembangan produk untuk menunjang ekosistem kendaraan listrik mulai dari hulu hingga hilir. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, mengatakan PT PLN Persero membuka diri dalam kolaborasi dengan semua pihak untuk pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. PLN merancang dan membangun electric vehicle digital service karena ini adalah perubahan gaya hidup yang dulu memang transportasi berbasis pada fossil fuel, internal combustion engine, mobil yang berbasis pada bensin dengan solar. Tetapi ke depan akan digantikan dengan mobil yang jauh lebih bersih, yang ramah lingkungan, yang berbasis pada sistem digital, di mana biayanya pun lebih murah. Maka ini adalah perubahan gaya hidup dari yang tadinya fossil fuel, perubahan gaya hidup menjadi perubahan gaya hidup yang futuristik, yang berbasis pada sistem digital, yang berbasis pada artificial intelligence. PLN terus berkolaborasi bersama sektor bisnis dan industri yang hendak menjadikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum ini menjadi peluang bisnis baru. Melalui IIMS 2024 yang bertema Your Infinite Autotainment, PT PLN Persero akan menggaungkan produk layanan dan dukungan penuh dalam perkembangan otomotif masa depan. PT Perusahaan Listrik Negara kembali ikut serta dalam menyukseskan gelaran Indonesia International Motor Show 2024 atau IIMS sebagai komitmen dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Hal ini sebagai tindak lanjut berbagai program pengembangan ekosistem yang selama ini telah dilakukan oleh PT PLN. PLN sebagai BUMN berkomitmen mendukung pemerintah dalam mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia. Saya Sintia Karani, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PLN, Bapak Darmawan Prasojo. Halo Pak Darmawan. Selamat siang. Selamat siang pemirsa CNN yang luar biasa. Selamat siang Bapak, hari ini terima kasih Pak sudah mau bergabung dan berbincang-bincang bersama kami. Pak, kita saat ini sedang berada di booth IIMS, booth-nya PT PLN ya Pak. Saya lihat di sini banyak kendaraan listrik, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang mendukung penggunaan kendaraan listrik tersebut. Pak Darmawan mungkin boleh dijelaskan, boleh sharing juga sebetulnya apa alasan dan tujuan PT PLN yang mungkin sudah lebih dari satu kali ikut serta dalam IIMS, Pak. Jadi para pemirsa, PLN selalu berpartisipasi dalam Indonesia International Motor Show. Kenapa? Karena saat ini sedang ada pergeseran gaya hidup dalam bidang transportasi. Yang tadinya transportasi berbasis pada fossil fuel, bahan bakar minyak, sedang bergeser menjadi transportasi yang jauh lebih bersih,
yang punya digital lifestyle yang sangat futuristik, yaitu berbasis pada electric vehicle. Dan disinilah perubahan gaya hidup itu perlu dimaknai seperti ini. Apa sih mobil listrik? Apa sih bedanya dengan mobil bensin, dengan mobil yang diesel yang berbasis pada solar? Coba dilihat dari sudut pandang satu, misalnya begini. Mobil listrik itu menawarkan suatu gaya hidup digital yang futuristik. Bahkan saat ini, mobil listrik itu bisa dimaknai bukan lagi mobil, tapi menggunakan sistem digital, tetapi seperti gadget yang menawarkan gaya hidup yang futuristik dikasih roda. Maka ini perubahan gaya hidup. Tetapi di saat bersamaan juga ini jauh lebih hemat. Ini juga lifestyle-nya lebih keren. Tapi juga bagaimana bisa taking care the environment, menurunkan emisi gas rumah kaca, mengubah energi yang tadinya berbasis pada import yang mahal menjadi energi yang ramah lingkungan, yang domestik, yang lebih murah. Keren sekali. Nah, maka PLN di sini mendapatkan tugas dari pemerintah agar transisi ini yang keren ini bisa berjalan dengan lancar. Maka kami membangun suatu electric vehicle digital services yang agar para pelanggan PLN, para pengguna mobil listrik atau yang ingin menggunakan mobil listrik bisa mengadopsi gaya hidup ini dengan lebih mudah lagi. Maka di sini kami selalu hadir dalam Indonesia International Motor Show. Maka orang banyak bertanya, kok PLN ikut sih di Indonesia International Motor Show? Karena kalau dulu ya mobil semuanya dari bensin, diesel dengan solar, tapi ke depan kan berbasis pada listrik. Maka kami hadir di sini. Nah, untuk itu kami hadir dengan booth yang sangat spesial, yaitu Electric Vehicle Ecosystem Booth. Di sini kami menawarkan seluruh produk-produk unggulan kami yang juga menawarkan customer experience yang keren agar nanti mengadopsi mobil listrik, motor listrik ini bisa berjalan dengan smooth dan nanti akan ada gaya hidup yang baru. Oh, oke, jadi memang terkait gaya hidup keren, tapi dampaknya juga positif ya Pak ya, gaya hidup tadi, green lifestyle, kemudian juga bisa mendukung net zero emission. Jadi, kalau Bapak Ibu membeli mobil listrik, langsung tersambung ke sistemnya PLN dan kami jemput bola. Kami kerjasama yang dengan memasang home charging, kami datang ke rumah Bapak Ibu, kami pasangkan home chargingnya, kalau butuh tambah daya, let's PLN take care of it. Kemudian Pak, tadi sudah disebutkan sedikit ada produk-produk yang keren ya Pak, kemudian juga ada customer experience yang ditampilkan di sini. Apalagi Pak yang ditampilkan oleh PT PLN di booth IIMS? Nah, ini sebagai contoh. Kami paham bahwa pengguna mobil listrik membutuhkan SPKLU yang dalam jumlah yang banyak di berbagai lokasi. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum. PLN tidak tinggal diam dong, kami melakukan inovasi. Tadi sudah kita perlihatkan di situ bahwa kita berinovasi bagaimana mengubah tiang listrik yang biasa bisa diubah menjadi SPKLU. Apa keunggulannya? Murah, secara biaya menjadi murah. Kenapa? Kan sudah ada tiang listrik. PLN ada jutaan tiang listrik. Tinggal diubah, tambahin sedikit. Keunggulan kedua, lokasinya ada di mana-mana. Daerah yang paling strategik, daerah yang terpencil pun ada semuanya. Nah, ini salah satu inovasi. Tapi inovasi yang lain adalah, kalau dulu, kalau ingin beli mobil listrik, begitu sudah bayar mobil listriknya sampai di rumah, bingung. Aduh, gimana cara pasang home chargingnya? Begitu mau pasang home charging, ternyata harus tambah daya. Telepon lagi ke PLN. Jadi ini menjadi proses yang sangat sulit. Nah, sekarang kita yang jemput bola. PLN langsung bekerja sama dengan Hyundai, dengan Wuling, dengan
Mercedes, dengan BMW, dengan Toyota, dengan Lexus, Mitsubishi, Nissan, kemudian juga DFSK, semua pabrikan dari mobil listrik. Kami sambungkan customer service mereka dengan sistem digitalnya PLN. Jadi, kalau Bapak Ibu membeli mobil listrik, langsung tersambung ke sistemnya PLN dan kami jemput bola. Kami kerjasama yang dengan memasang home charging, kami datang ke rumah Bapak Ibu, kami pasangkan home chargingnya, kalau butuh tambah daya, let's PLN take care of it. Jadi, ini adalah lifestyle yang sangat mudah sekali. Dan dalam hal ini kami juga sudah punya PLN Mobile, di situ ada EV, Electric Vehicle, Digital Service. Semuanya ada di situ. Mau cari SPKLU, ada di situ. Mau bayar home charging, ada di situ. Semuanya tersedia di sana. Gunanya apa? Mempermudah new lifestyle menggunakan kendaraan listrik. Yang keren, yang futuristik. Oke, memang keren ya Pak, gaya hidup sekarang beralih menggunakan kendaraan listrik. Kemudian Pak, apalagi upaya yang telah dilakukan oleh PT PLN selain berpartisipasi di IIMS ini Pak, untuk mendukung tadi ekosistem kendaraan listrik? Kami tentu saja sudah ada ini. Nah, kami juga membangun namanya swap baterai untuk motor listrik. Nah, untuk yang mobil listrik, sekali nge-charge jaraknya 350 km. Jadi sekali nge-charge, kalau ke kantor bolak-balik 60 km, ya 5 hari lah baru sekali nge-charge. Tapi kalau untuk motor listrik, sekali nge-charge hanya 50 km. Jadi kalau untuk ojek, sehari bisa 150 km, 3 kali nge-charge sehari. Itu menjadi suatu proses yang memperlambat aktivitas. Nah, kita membangun swap baterai. Nah, swap baterai saat ini masih berbeda-beda. Setiap pabrikan punya standar sendiri. Pabrikan yang lain, standar yang lain. Maka ini masih belum interchangeable, belum exchangeable. Maka swap baterainya menjadi sangat sulit. Nah, ke depan pemerintah dalam hal ini ada arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, ada dari Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, melakukan suatu standarisasi dari baterai untuk motor listrik. Nah, dari standarisasi ini, PLN bersama pabrikan mencari suatu konsolidasi komitmen. Seperti apa standar baterainya, seperti apa voltasenya, seperti apa protokolnya. Sehingga nanti ke depan swap baterai ini distandarisasi dan bisa exchangeable. Artinya apa? Nanti menggunakan motor listrik, mau swap menjadi sangat mudah, dimanapun ada. Dan ini bisa satu pabrikan dengan pabrikan yang lain bisa saling menggunakan. Nah, ini juga kami bangun juga di EV Digital Service yang membuat nanti kedepannya menjadi sangat mudah. Tugas PLN adalah memfasilitasi agar transisi bidang transportasi ke kendaraan listrik ini, yang keren ini, yang ramah lingkungan ini, yang jauh lebih hemat ini, berjalan smooth. Customer experience-nya menjadi customer experience yang sangat menyenangkan. Oke, artinya Pak tidak ada kekhawatiran ya untuk, kadang kan ada beberapa juga yang mengkhawatirkan jika jarak jauh perjalanan gitu satu kali charging, kemudian takutnya di perjalanan menuju lokasi tersebut di luar kota misalnya ya Pak ya, tidak ada fasilitas pengisian energi atau charging station gitu Pak. Itu seperti apa menurut Pak Darmawan? Jadi kami sendiri juga membedakan satu yang untuk commute ke kantor, ke rumah ke kantor, itu 95% menggunakan home charging. Tetapi untuk perjalanan jangka itu yang jarak jauh, misalnya kami sudah mencoba dari Jakarta sampai ke Bali, aman. Tapi di sini kami membangun SPKLU di jalan tol, di rest areanya. Apakah sudah cukup? Saat ini kami sudah mencoba sampai ke Bali, tidak ada masalah. Tetapi tentu saja selalu ada ruang untuk improvement. Kami menambah SPKLU tahun ini, tahun depan, sehingga nanti kami menjahit agar penggunaan mobil listrik, kendaraan listrik, baik itu jarak pendek, commute, harian ke kantor, balik ke rumah, maupun jarak jauh antar kota bisa berjalan dengan nyaman dan lancar dan juga efisien. Oke, nyaman, lancar, dan efisien ya Pak ya. Kita bisa menjalankan pilot project yaitu mendukung 448 kendaraan hydrogen.
yang nanti akan ada pengisian per hari. Nah, untuk itu kami membangun pilot project nanti di Senayan tanggal 21 Februari. Kita membangun hydrogen refueling station. Kemudian Pak, selain kendaraan listrik katanya PLN juga mengusung bahan bakar hidrogen. Itu seperti apa Pak, upaya apa saja yang sudah dilakukan? Jadi saat ini kami juga sedang membangun pilot project untuk transportasi berbasis pada green hydrogen. Hydrogennya adalah produksi dari pembangkit listrik miliknya PLN, baik ini anak perusahaan subholding Indonesia Power maupun Nusantara Power. Nah, dengan kondisi saat ini, dengan produksi hydrogen volume yang sudah kita dapatkan hari ini, kita bisa menjalankan pilot project, yaitu mendukung 448 kendaraan hydrogen yang nanti akan ada pengisian per hari. Nah, untuk itu kami membangun pilot project nanti di Senayan tanggal 21 Februari. Kita membangun hydrogen refueling station lengkap dengan rantai pasoknya dari pembangkitnya PLN, ada produksi hydrogen yang kemudian di sana kita membangun juga energi baru terbarukan sehingga ini bisa dimarking sebagai green hydrogen. Kemudian ini kami ada rantai pasok ke refueling station ada di Senayan, kami coba secara technical, secara operasional, secara komersial dengan harapan pilot project ini bisa di scale things up di tingkat nasional. Nah, tentu saja nanti di sini kami coba dengan kendaraan yang operasional yang privat, juga untuk kendaraan umum. Sebagai contoh adalah bus hydrogen. Kami coba dengan berbagai aspek dengan satu tujuan. Kita analisis feasibility-nya, technical, operasional, komersial, sehingga dalam rangka melakukan pilot project ini, kita punya suatu fondasi untuk eskalasi skala yang jauh lebih besar lagi di tingkat nasional. Nah, tapi ini dari data-data yang ada menjanjikan 1 km menggunakan BBM sekitar 1.600. Menggunakan hydrogen ternyata biayanya sekitar 700-800, jadi jauh lebih murah dibanding BBM. Masih lebih mahal daripada menggunakan mobil listrik yang sekitar Rp300 per kilometer. Tapi ini adalah bagaimana BBM kita yang sebagian besarnya sudah berbasis pada BBM import bisa digantikan juga dengan energi yang berbasis pada energi baru terbarukan. Jauh lebih ramah lingkungan. Tetapi lebih penting lagi juga ini adalah green hydrogen di mana emisi gas rumah kacanya adalah rendah sekali. Artinya apa? Dalam proses transisi ini, baik itu menuju ke mobil listrik maupun mobil berbasis pada hidrogen, kita punya tujuan yaitu kita slow down the warming, memperlambat pemanasan bumi. Dan kalau perlu, cool down the earth, bagaimana kita mendinginkan bumi. Di mana kita menjaga agar bumi ini akan terus survive di masa mendatang, demi siapa? Demi masa depan anak cucu kita. Baik. Terima kasih Pak Darman hari ini, menarik sekali bincang-bincangnya Bapak. Pemirsa, partisipasi PLN dalam IIMS 2024 merupakan langkah konkret sebagai tindak lanjut dari berbagai program pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang telah dilakukan oleh perseroan. Saya Sintia Karani, sampai jumpa.